perbandingan antara anjing Rottweiler dengan anjing Bulbul. Welcome to my channel. Keduanya termasuk ke dalam kelompok anjing pekerja. Rottweiler berasal dari Jerman, sedangkan Bulbul berasal dari Afrika Selatan. Keduanya merupakan anjing ras murni. Rottweiler termasuk anjing berukuran besar, sedangkan Bulbul adalah anjing besar raksasa. Rottweiler jantan punya berat 85 hingga 130 pound dengan tinggi mencapai 22 hingga 27 inci. Bulbul jantan mencapai berat 154 hingga 200 pound dengan tinggi mencapai 25 hingga 28 inci. Rottweiler bersifat waspada, tak kenal takut, mandiri, setia, cerdas, dan protektif. Bulbul bersifat percaya diri, cerdas, teritorial, dominan, dan patuh. Rottweiler adalah salah satu anjing yang paling cerdas. Kecerdasan Bulbul adalah rendah ke rata-rata, yang pasti bukanlah termasuk anjing yang paling cerdas. Rottweiler adalah jenis anjing yang mudah dilatih, sedangkan Bulbul adalah anjing yang cukup mudah dilatih. Keduanya termasuk anjing pengawas terbaik. Rottweiler memiliki peluang tinggi untuk menggigit seseorang. Bulbul memiliki peluang yang kecil untuk menggigit seseorang. Kekuatan gigitan Rottweiler adalah 328 PSI. Kekuatan gigitan Bulbul 800 hingga 850 PSI. Rottweiler bukanlah anjing yang paling ramah anak, sedangkan Bulbul adalah anjing yang ramah anak. Rottweiler berperilaku pada umumnya dengan hewan peliharaan yang lain. Bulbul biasanya tidak cocok dengan hewan peliharaan yang lain. Keduanya membutuhkan perawatan minimal. Keduanya juga rontok sedang. Rottweiler tidak cocok untuk pemilik pemula karena kepribadiannya yang keras kepala. Bulbul sangat cocok untuk pemilik pemula karena kepribadiannya yang santai. Rottweiler dapat mencapai usia 8 hingga 11 tahun. Bulbul bisa mencapai usia 10 hingga 12 tahun. Harga Rottweiler bisa mencapai 1.200 hingga 2.000 dolar Amerika per ekor, sedangkan harga Bulbul berkisar antara 1.500 hingga 2.000 dolar Amerika.